Harta itu kan sifatnya tiga, kan? Yang dimakan, yang disimpan, kan? Yang disedekahkan, diinfakkan. Sedekah. Ya. Yang dimakan, mohon maaf, pada akhirnya menjadi kotoran. Silahkan cek kalau tidak percaya. Baik sifatnya cairan ataupun yang padat, pada akhirnya kembali menjadi apa? Kotoran. Yang disimpan biasanya menjadi rebutan, ya. Atau paling positif menjadi warisan. Silahkan kalau tidak percaya, Anda simpan-simpan, pada akhirnya Anda meninggal. Kalau bukan dunia yang meninggalkan Anda, Anda meninggalkan dunia duluan, maka ini hanya akan menjadi perpindahan tangan. Baik itu bisa menjadi positif nilainya warisan, atau boleh jadi muncul kesan negatif untuk diperebutkan dengan cara